Yo, what's up guys? Ini depan gua Polygon Path 2 sepeda gravel. Ya, kalau pakai drop bar jadi gravel road bike. Ini kok kurang angin kali ya? Mau jatuh ya. Ini forknya khas gravel. Remnya rem depan mechanic disc brake merek Tektro. Ini ada bautnya. Ini. Jadi ini agak beda sama road bike, ini gravel. Dia lebih kekar, lebih besar. 140 strip 62,21 700 kali 40 C. VTire.co. PrestaValve. Ini pentilnya PrestaValve, bannya Tirek Tireco. Bannya merek Tireco. Ini glossy, catnya glossy. Ini untuk botol, ini size L, size L. Path 2. Ini mengingatkan gue sama stem Stratos S2 deh, stem NTT. Ya, hand gripnya mengingatkan gue sama Polygon Urbano 3, sama Polygon Urbano 5. Ini nyaman banget handlingnya, gak capek. 3, 2, 1. Ada 8 speed juga. Shimano Tourney TX. Tourney TX V-brake. Ini dari plastik. Ini sepeda kurang angin kali ya. Mungkin kalau udah dikompakin ini. Kalau di standar ini kayak lempeng banget, harusnya agak miring. Serem juga deh kalau parkir tempat miringnya. Ini pedalnya sama semua standar, belum hollow pack, standar samping Nuvo, Tektro, rem mekanik, disc brake, QR, quick release. Tireco. Oh, ini bisa buat bracket nih guys. Ini bracket buat bawa barang ini ke sini. Harganya berapa sih? 4.400.000. Nah, ini tampilannya dari sebelah kiri. Tampilan dari sebelah kiri. Warnanya simple, elegan, buat laki boleh, buat perempuan juga boleh. Seharusnya kalau yang goes ke peak 2 ini harusnya naik gravel nih, baru masuk akal. Iya gak? Ini Shimano Altus. Untuk masalah frame, ini frame alloy ya. Ini tinggi banget nih. Ini buat pasang spakbor ini. Depan, belakang. Ininya pasang spakbor di sini. Tipe gravel ini, ban tipe gravel.